Hello, hai, assalamualaikum dan selamat datang ke channel. Okay guys, hari ni saya nak berkongsi lah dengan anda semua dalam orang kata tempoh dipanjangkan lagi ni. Okay, saya harap anda semua duduk di rumah dan orang kata stay home, buat apa yang patut dekat rumah. Okay. Jadi untuk hari ni saya nak berkongsi satu video. Mungkin video ni telah apa kata di viral ataupun telah diketahui umum lah dekat mana-mana media sosial, sama ada di WhatsApp ke FB ke. Tapi saya jumpa satu tweet saudara kita ni yang bernama Q. Saudara Q ni underscore QUUUEE ni, dia ada tweet, satu tweet di mana dia tweet satu video yang menunjukkan seorang kanak-kanak lah, kata adik kita yang berusia 13 tahun ni, di mana dia telah kena ambil dan dibawa ke hospital. Okay, maknanya kaki tangan KKM datang ke rumah, diambil, dibawa ke hospital lah untuk orang kata duduk dalam hospital tu dan dirawat. Okey, jadi dia tweet dia dekat sini, dia kata penduduk Bibi Datuk Ibrahim Haji usia 13 tahun ada lagi dalam ambulans tu, penduduk Jalan Piti Penghulu. Maknanya dia bagi tahu kat sini adik ni kena diwalkkan dekat hospital lah. Sebab kita tahu dekat Keluan Johor, Siparenggan Johor tu telah diwatakan red zone, di mana askar polis memang kawal ketat lah dekat situ. Okay, jadi dia mention lagi, dia kata video ni dapat daripada abang ipar aku. Abang ipar dia pun orang Siparenggan juga. Jadi sama-samalah kita tengok video ni. Mungkin daripada video ni kita boleh ambil pengajaran dan kita mendoakan kesihatan untuk adik ni, dan semoga keluarga dia dalam keadaan yang positif untuk harungi cabaran ni. Okay, jom kita tengok. Di mana? Orang mana ni? Jorong mana? Cuma lagi diri tau. Nanti kita video call tau. Kamu tengok kan dia punya dalam masa semua tu ya. Terima kasih. Telepon tau. Guys, begitulah klip video yang berdurasi dalam lingkungan 1 minit 35 saat, di mana situasi yang kata sangat sedih, kata sangat pilu, di mana adik ataupun anak kepada makcik dan pakcik, dan mungkin yang rakan ni mungkin akak dia lah, adik pada akak dia ni kena ambil untuk pergi ke hospital dan diwakkan dekat sana. Bayangkan seorang budak yang berusia 13 tahun tinggal seorang-seorang dekat wak tu dan tiada pengawasan daripada ibu bapa, tapi yang ada staf KKN tetap menjaga. Cumanya di sini saya nak tekankan supaya kita semua menjaga kesihatan dan orang kata stay at home. Jadi
kepada ayah-ayah ataupun kakak-kakak, abang-abang yang ada adik-adik dan diri kita sendiri, cuba beritahu kat diorang supaya stay at home. Okay, tengok dalam macam video, klip video kita tadi, kesian dan agak sedih di mana benda-benda yang macam ni lah. Sepatutnya kita, kalau kita, kita tak boleh lah berlaku pada ahli keluarga kita. Kesian dekat adik-adik, kalau kena dekat keluarga kita sendiri pun kita akan sedih, pilu lah melihat keadaan sebegini. Okay, jadi saya di sini, saya nak tekankan bahawa jaga diri kita dan stay at home, duduk dekat rumah, di mana kita ikut arahan daripada masa ke masa. Okay, dan sama-samalah kita mendoakan kesejahteraan untuk adik kita tadi, dan juga kita sentiasa mendoakan kebaikan dan kesejahteraan untuk keluarga adik tadi juga, dan sama-sama kita berdoa supaya penyakit ni terus kata reda dan hilang daripada negara kita ni. Amin. Okey. Jadi saya rasa setakat tu saja video saya pada hari ini. Moga-moga daripada video tadi kita boleh ambil pengajaran supaya kita lebih berhati-hati dan jaga diri kita dekat rumah, dan jaga diri masing-masing. Pesan dekat adik-adik, tak payah melepok lah, melepok lepas habis kes ni selesai, dan sama-sama kita doakan untuk keluarga adik tadi, okey, supaya dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera. Assalamualaikum, kita jumpa di lain video dan lain hari. Take care of you.